بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا <تص> <سع> يا <ني> أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله <theor laughs> وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها <فتص> وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كمسلمين إخواني وأخواتي فميرسا ميرسا سلام تي في dan pendengar radio salawurhamakumullah. الحمد لله. marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa taala. yang sampai saat ini memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya satu per satu. Kemudian selawat beriring salam kita mohonkan sebanyak-banyaknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah sampaikan pada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Kita memohon kepada Allah dengan penuh harapan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa Siang hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita <tuh> Masih berkaitan dengan Adab makan Atau Adab Atau bagian yang kedua Adab sedang makan Terakhir kita sudah sampaikan adab yang ketujuh Sekarang kita lanjutkan adab yang ke delapan Syekh Abdul Aziz menyebutkan dalam kitab beliau ini Adab yang ke delapan Yaitu Jangan terburu-buru, mulai makan. Artinya, seseorang, tuan rumah, atau yang mengadakan jamuan, mengadakan pesta, seharusnya tidak mendahului para tamu lainnya. Dalam mengambil makanan, karena hal itu, kata beliau, termasuk salah satu ciri orang yang rakus. Kata Syekh di sini, atau ketika kita misalkan datang ke undangan, atau datang ke, ke tempat teman, atau makan bersama, kita misalkan belakangan datangnya, atau masih ada orang yang lebih pantas. Maka semestinya seorang itu tidak buru-buru langsung mengambil makan sebelum yang lainnya. Artinya, kita mendahulukan orang lain, tamu yang lain, terkhusus kalau lagi tamu yang atau selain kita itu, misalkan orang yang lebih tua dari kita, atau dia misalkan guru kita sekalipun dia lebih muda ustadz kita maka sudah seharusnya kita mendahulukan mereka kita persilahkan mereka terlebih dahulu mengambil makan jangan terburu-buru begitu datang langsung kita mendahului teman-teman atau undangan lainnya begitu juga terkhusus bagi yang menjamu maka seharusnya dia mempersilahkan orang yang sudah ada undangan atau tamu yang sudah ada di tempat itu mengambil makan terlebih dahulu baru barulah dirinya. Karena kata Syekh orang seperti ini dijuluki atau dianggap seorang yang atau ciri-ciri orang yang rakus, orang yang tamak. Kemudian kata beliau di sini kecuali apabila ia tahu bahwa orang-orang suka jika ia yang pertama mengambil makanan. Kalaupun misalkan kita ngundang teman-teman, kita ngundang kawan-kawan, kita saudara-saudara, kita sahabat, kita makan ke rumah, mereka mungkin orang yang segan dengan kita, atau bahkan mungkin kita yang ngundang termasuk guru mereka, usat mereka. Sekalipun kita tuan rumah, teman-teman kita, kawan-kawan kita tidak menginginkan bahwa mereka duluan ngambil dari kita. Maka dalam situasi kondisi seperti ini barulah nggak apa-apa kalau kita yang mendahului mereka. Artinya kalau kita tunggu mereka duluan nggak ada yang mau. Tapi ketika agar disegerakan makannya, misal ...kita mencontohkan, kita memerintahkan mereka menunggu kita... ...maka nggak apa-apa kita yang segera e, mengambil makanan terlebih dahulu... ...daripada undangan atau teman-teman yang lain. <tuh> Begitu juga mungkin terkadang kalau kita perhatikan memang... ...ketika undangan banyak yang datang, masih ngantri... ...ada orang yang disegani, misalkan seorang tuan guru... Atau memang guru dari para undangan-undangan yang sudah duluan datang. Kemudian datang. Yang lainnya minggir. Yang lainnya mempersilahkan guru mereka. Ustaz mereka duluan ngambil makan. Daripada mereka sekalipun masih baru datang. Maka dalam situasi kondisi seperti ini. nggak apa-apa kita mendahului dari undangan atau teman-teman kita yang duluan sampai. Ini harus diperhatikan. Kemudian adab yang ke sembilan kata Syekh di sini yaitu terlebih dahulu mencicipi atau makan buah-buahan sebelum makan nasi. Atau makan besarnya. Para ulama kata Syekh atau sebagian dari ulama menyebutkan hal ini mereka berdalil hujjah beristimbat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqi'ah ayatnya yang ke-20 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa mimma yatakhayyarun wa dan buah-buahan apapun yang mereka pilih dan daging burung apapun yang mereka inginkan sebagian para ulama beristimbat berhujjah dengan ayat ini bahwa ketika kita mau makan didahului dengan memakan buahan terlebih dahulu Ya. Dan juga saya juga beberapa uh, uh, teman ya, dari kesehatan dari medis menganjurkan bahwa sebelum kita misalkan untuk di Indonesia makan nasi atau makan besarnya sebaiknya kita makan buah artinya duluan buah baru kita makan nasinya. Adapun kalau kita perhatikan sekarang lebih banyak terbalik makan dulu katanya buahnya untuk cuci mulut. Adapun secara anjurannya, khususnya dari e, medis, ya, dari beberapa teman yang menganjurkan seperti ini dari penelitian para ahli kesehatan, bahwa makan buah terlebih didahulukan daripada kita makan makan besarnya atau makan nasinya. Kemudian tadi sudah kita jelaskan bahwa sebagian para ulama juga menjelaskan bahwa mereka berhujjah dari ayat dalam surah al waqiah ayat 20-21 mereka beristimbat, Dianjurkannya Sebelum kita makan besarnya Kita dahului Terlebih dahulu dengan makan buah-buahan Kenapa? Apa alasannya? Kalau kita tinjau Dari segi agama tentunya tidak kita Atau tidak kita dapati Dalil yang sarih Dalil yang menegaskan akan manfaat atau disebutkannya apa kegunaan kita memakan buah terlebih dahulu. Tapi kalau kita perhatikan dari segi medisnya dari kesehatan agar pencernaan kita itu atau membantu pencernaan kita untuk mencerna makanan apabila mendahulukan makan buah-buahan. Kita lanjutkan adab yang ke-10 dan ini sangat penting ya untuk kita jelaskan, untuk kita pahami. Yaitu makan dengan tangan kanan. Makan dan minum dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan atau minum dengan tangan kanan ini hukumnya wajib. Artinya, makan dan minum dengan tangan kiri hukumnya haram. Tidak boleh. Ya, kecuali darurat nggak punya tangan kanannya nggak bisa digunakan tangan kanannya. Itulah yang ceritanya. Adapun secara asalnya bahwa makan dan minum dengan tangan kanan itu hukumnya haram. Namun kalau kita lihat kenyataan yang kita dapati di tengah-tengah kaum muslimin, perkara ini sangat mudah dilanggar oleh mereka. Dan di sini makan ini secara umum, apapun yang kita makan, Makanan apapun yang kita masukkan ke mulut wajib dengan tangan kanan. Saya ulang. Ini berlaku untuk seluruh makanan dan minuman yang kita masukkan ke mulut wajib menggunakan dengan tangan kanan. Ada orang makan gorengan, gorengannya dengan tangan kanannya, cabainya dengan tangan kiri, haram. Atau dengan Gaya orang makan sekarang di restoran, di kafe-kafe itu pakai e, sendok dengan garpu atau makanannya, misalkan apa lah jenis makanannya itu, tuh mereka potong dengan pisau, kemudian diambil dengan tangan kiri kayak ke garpu, kemudian dimakan tanpa merasa atau e, menyadari bahwa apa yang, bawa, yang mereka lakukan adalah melanggar dari ketentuan agama kita. Artinya bahwa apa yang mereka lakukan perbuatan yang aram Tapi mereka merasa itu biasa-biasa bahkan ya, itu suatu kebanggaan gaya hidup mereka. Makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri. Apalagi kalau kita lihat orang sedang makan kemudian dia di tengah-tengah makan kalau minum hampir-hampir ya yang kita lihat sangat sedikit sekali yang tidak melakukan ini, mereka minumnya dengan tangan kirinya. Kalau kita ingatkan, kalau kita tegur, apa kata mereka? Nanti gelasnya kotor. Allah keluar. Mereka beralasan kalau menggunakan tangan yang sudah dipakai makan akan mengotori, berarti makanan yang mereka masuk ke mulut mereka mereka kotori karena dengan tangan mereka satu. Yang kedua, memangnya gelas cangkir yang mereka gunakan minum setelah selesai makan mereka simpan. Bukan kan? Apalagi banyak sekarang kalau di undangan kita lihat bahwa minumnya dengan misalkan minuman kemasan yang gelas yang nggak akan mungkin lagi disimpan bahkan nggak untuk dicuci apa alasannya lagi kalau hanya mengatakan, "Kan tangan kita sedang kotor?" Itu hanya cari, cari alasan saja, ketidakmauan untuk tunduk dan patuh kepada aturan agama. Sekali lagi, makan dan minum, apapun jenis makanannya, selama itu untuk dimasukkan ke mulut, apapun jenis minumannya, selama untuk dimasukkan ke mulut, wajib dengan menggunakan tangan kanan. Haram dengan tangan kiri. Tidak ada alasan. Karena kotor. Karena udah digunakan dengan tangan kanannya. Pindahkan. Kalau misalkan kita makan gorengan dengan tangan kanan. Ketika mau makan cabenya, ya udah taruh dulu kok nggak bisa. Atau bisa bisa diakal semua kalau mau mau patuh. Kalau mau tunduk, kalau mau menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, kalau mau menjalankan agamanya. Ketidakmauan, Penolakan dari hati mereka sehingga apapun mereka akan cari alasannya, akan ya mencari alasannya. Kewajiban makan dan minum dengan tangan kanan ini sangat banyak Delil dari hadis hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Sheikh menurunkan di sini yang diriwayatkan Frank <coughs> Imam uh, إمام مسلم د النغلي هريث عبد الله بن عمر روي بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم برسب إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله بشماله. كان النبي صلى الله عليه وسلم Apabila salah seorang dari kalian makan, hendaklah makan dengan tangan kanan. Ya. Yeah. Wa idha syariba fal yashrab bi Dan apabila minum, hendaklah minum dengan tangan kanannya. Fa inna syaitana ia kulu bishimalihi, kata Nabi SAW. Karena sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kirinya. Dan makan, minum dengan tangan kirinya. Dan kita diperintahkan, bahkan diwajibkan untuk menyelisihi iblis. Untuk menyelisihi syaitan. Kalau syaitan kata Nabi SAW makan dan minumnya dengan tangan kiri. Kalau kita ikut makan dengan dan minum dengan tangan kiri berarti kita sama saja dengan mengikuti syaitan. Dan hukumnya kalau -hal seperti ini tidak dibenarkan artinya haram. jadi bolehkan dalam agama kita. Dan dalam hadis ini dengan tegas lihat perhatikan Nabi SAW mengatakan falyakul. Di sini ada amar. Lamul amar fi'il mudhari yang didahului dengan lamul amar artinya perintah dan sudah sering kita sampaikan bahwa asal dari seluruh perintah dalam Al-Quran dan hadis itu hukumnya lil -wujub. perintah wajib selama tidak ada dalil yang menjelaskan pengecualian atau keluar dari asalnya sedangkan perintah makan dan minum dari semua dalil yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang dicontohkan oleh beliau semuanya berada pada asalnya artinya tidak keluar dari asal perintah yaitu wajibnya untuk makan dan minum dengan tangan kanan demikian juga dalam hadis lain Nabi saw dengan tegas mengatakan wakul biyaminik perintah Nabi kepada seorang gulam seorang anak-anak ini gulam ini anak yang belum dewasa. Kalau anak yang belum dewasa saja sudah diperintahkan diwajibkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya apalagi kita yang sudah dewasa. Gulam yang belum dewasa diperintahkan diwajibkan oleh Nabi Wasallam agar makan dengan tangan kanannya minum dengan tangan kanannya dan tidak menggunakan dengan tangan kiri. Nabi pernah memerintahkan seorang laki-laki agar makan dengan tangan kanannya. Nabi mendapati ya, saat itu ada orang yang makan dengan tangan kirinya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan agar orang tersebut makan menggunakan tangan kanannya. Lalu dia mengatakan, saya tidak bisa, aku tidak mampu dengan tangan, makan dengan tangan kananku, kata orang tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan semoga kamu tidak akan bisa selamanya. Kata Nabi Wasallam, semoga kamu tidak bisa menggunakan tangan kananmu untuk makan selama-lamanya, kata Nabi Wasallam. Dan orang ini ya tidak mau dan mengatakan tidak bisa padahal dia bisa ini karena kesombongan keangkuhannya maka apa yang dilakukan oleh kaum muslimin pada hari ini? Persis apa dengan kenyataan ini? Bahkan ketika kita ingatkan mereka tahu. Ketika kita ingatkan mereka akan cari-cari alasan. Seperti yang kita jelaskan tadi. Alasan yang tidak masuk akal. Apalagi yang banyak dikatakan atau dihujah. di hujah alasan yang dikatakan oleh kaum muslimin karena tangan katanya, kanannya kotor ini alasan orang yang tidak punya atau yang kurang akalnya. Bagaimana mungkin tangan yang sedang dia gunakan makan. Kemudian dia katakan bahwa tangannya kotor. Terkadang seperti ini, apa mereka enggak memikirkan? Apakah mereka tidak merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak menggunakan akal sehat mereka? Namun inilah Suatu kesombongan yang hakiki, suatu kesombongan inilah sombong yang sebenarnya. Rata-rata, kaum muslimin hampir-hampir kita katakan, kaum muslimin tahu bahwa dalam Islam diperintahkan agar makan dan minum dengan tangan kanan, dan diharamkan dilarang makan dan minum dengan tangan kiri. Tapi kenyataannya, dalam praktiknya. Sangat ringan bagi mereka, bahkan sama sekali tidak merasa pernah menganggap itu suatu kesalahan, suatu kekeliruan. Pada hari ini, sangat dilarang atau sangat keras larangan Rasulullah SAW sampai beliau mengatakan, "Engkau tidak akan mampu selama-lamanya." Ini karena marahnya Rasulullah mendoakan sesuatu sampai sampai mendoakan orang tersebut tidak akan mampu lagi untuk selama-lamanya menggunakan tangan kanannya dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW terjadi kepada orang tersebut sampai dia mati sampai dia meninggal dia tidak bisa menggunakan tangan kanannya untuk makan tapi pelajaran yang berharga bagi kita di mana orang yang makan dengan tangan kirinya tidak diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan uzur sampai beliau mengatakan enggak kau enggak enggak akan mampu kau tidak akan sanggup untuk menggunakan tangan kanan makan selama lamanya karena ini marahnya Rasulullah SAW kepada orang tersebut Demikianlah hukum bagi orang yang menentang perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bagi orang yang kidal sekalipun tetap diwajibkan kalau untuk makan harus dengan menggunakan tangan kanannya. Ada orang memang untuk aktivitas kesehariannya seperti nulis atau seperti kerja aktivitas nyuci dan seterusnya. Biasa dia kita kenal kidal ya. Menggunakan tangan kirinya, namun untuk makan, seorang yang kidal pun wajib untuk makan dengan tangan kanannya, minum dengan tangan kanannya, dan haram makan dan minum dengan tangan kirinya. Sekalipun dia kidal, apalagi yang tidak? Kidal maka tidak ada alasan. Maka sama sekali tidak ada celah bagi kita untuk cari alasan agar makan atau minum dengan tangan kanan. Ini jangan disepelekan. Ikhwan ya ingat. Makanan yang kita makan memang halal, tayyibah. Tapi ketika kita melakukannya, ketika kita memakannya dengan cara-cara yang haram, maka ini pun akan berakibat yang buruk untuk diri kita sehingga kita makan dengan dan minum dengan cara yang haram. Dengan cara yang diharamkan dalam agama kita. Nah, ini harus kita perhatikan. Jangan pernah kita anggap ini perkara yang uh, sepele. Jangan kita anggap ini perkara kecil. Jangan kita anggap ini perkara yang biasa-biasa saja. Kalau sudah ada perkara yang diharamkan dalam Islam kita anggap perkara-perkara biasa ini akan berimbas dengan perkara lainnya. Dan keharamannya sangat jelas. Karena perintah Nabi SAW agar makan dan minum dengan tangan kanan itu tidak lagi membutuhkan penjelasan. Tidak butuh lagi penjelasan. Bahkan dipertegas lagi dengan apa yang kita sampaikan tadi yang diriakan Imam Muslim di mana Nabi Wasallam mendapati seorang yang sedang makan dengan tangan kirinya. Kemudian Nabi merintahkan agar dia makan dengan tangan kanannya. Orang tersebut mengatakan, saya tidak mampu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kau tidak akan mampu untuk selama-lamanya. Tidak memberikan utuh. Ini sangat tegas. Dan perintahnya pun kata Nabi SAW, fal -yakul, fal -yashrab. Sangat tegas tidak membutuhkan penjelasan apapun lagi. Apalagi dalam riwayat lain. Ucapan Nabi Muhammad SAW, Wakul biyaminik. Makan dengan tangan kanan. Anak kecil, gulam, diperintahkan. Diwajibkan Rasulullah agar makan dengan tangan kanannya dan kita sebagai orang tua apabila mendapati anak kita makan dengan tangan kiri jangan kita biarkan. Aha ini masih anak-anak. Ini kebiasaan di tengah-tengah kaum muslimin. Kebiasaan. Kalau untuk anak-anak dibiarkan, enggak ditegor. diajari. Perkara agama itu harus kita tanamkan sejak dini, sejak kecil. Nah, memang anak kecil tidak dibebani. Tidak ada kewajiban syar'i atas mereka. Tapi kita orang tuanya yang wajib untuk memerintahkan, mendidik, mengajarkan kepada mereka agar makan dengan menggunakan tangan kanan, agar minum dengan tangan kanan mereka. Kalau mereka menggunakan tangan kiri, berhentikan, tahan. Makan dengan tangan kanan. Orang tua apa masa anak kecil ini gak bisa diperintah? Harus bisa nggak ada hujah, nggak ada alasan bagi kita, nggak ada udur bagi orang tua membiarkan anaknya makan dan minum dengan tangan kiri mereka. Tapi sudah kewajiban kita untuk menanamkan agama mendidik anak-anak kita tentang agama mereka sejak dari kecil. Semua orang tua bisa paham, tahu. Ini dibiarkan anaknya makan, biarkan anaknya makan dengan tangan kirinya, minum dengan tangan kirinya bahkan untuk anak kecil sangat mudah kita memerintahkan mereka makan dan minum dengan tangan kanannya. Kita katakan kepada mereka bahwa tangan kiri itu adalah tangan kotor. Tangan kiri itu untuk hal-hal yang jorok, untuk cebok, untuk tahi. Kita katakan kepada mereka. Anak itu akan jijik, akan tidak suka dia dengan tangan kirinya apabila untuk makan dan minumnya. Kita jelaskan harus bisa. Dan kita pahamkan kepada mereka bahwa makan dan minum itu harus dengan tangan kanan dan tidak boleh dengan tangan kiri mereka. <tuh> Ikhwani wa akhwati, pemirsa salam TV dan pendengar radio rahimakumullah. Kita lanjutkan adab yang ke sebelas. Makan dengan tiga jari. Makanlah dengan tiga jari yakni menggunakan ibu jari, kemudian jari telunjuk dan jari tengah gini. ini. Ini disunnahkan untuk makan dan dengan tangan kanan kita dan tiga jari. Namun ikhwan, kita harus cerdas, harus pintar. Jangan mutlakkan ini harus dengan tiga jari mau makan bubur dengan tiga jari kapan selesainya? Lihat yang kita makan. Di masa Rasulullah SAW, ya kebanyakan makanan yang dikonsumsi oleh beliau itu benda yang tidak cair. Kalau kita sekarang makan bubur, ya makan yang berkuah. Bagaimana dengan tiga jari? Harus itu tuntut. Oh ini sunnahnya. Allah. Kita harus cermat. Islam mengajarkan kita harus pintar. Harus bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oh enggak maulah pakai sendok. Kan sunnahnya tiga jari. Nah kalau memang makanannya seperti kita makan roti atau makan gorengan, ya sangat bisa kita mempraktekkan, sangat bisa kita menghidupkan sunnah ini. Namun ketika yang kita makan bakso, misop kalau di Sumatera, ya, khususnya di Sumatera Utara, kemudian e, bubur ayam. Gimana kita makan dengan Bubur kacang hijau masih mungkin, tapi yang apalagi makanan-makanan yang banyak berkuah. Ya. Maka, kalau makanan kondisi seperti ini, tentunya sunnah ini tidak bisa kita mutlakkan untuk kita praktekkan. Nabi SAW, ya, kebiasaan beliau itu makan. Ketika makan itu hanya dengan menggunakan tiga jari ini. Kalau kita makan nasi, bisa. 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 Kalau nggak pakai kuah, tapi kalau gua agak sulit juga. Memang sedikit-sedikit. Ya. Ini kalau makan, ya Allah, genggam. Seluruh jari, genggam. Bisa tiga, ya udah praktekkan. Hal-hal yang tidak bisa menggunakan tiga jari dalam ketika makan itu, maka kita gunakan yang bisa. Tapi ketika bisa makanan yang bisa digunakan untuk tiga jari, kenapa kita harus menggunakan dengan lebih dari tiga jari? Karena ada sunnahnya, ada tuntunannya dari Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam. ikhwan, adab seperti ini perhatian kaum muslimin sangatlah minim. Iya, sangat minim. Hal-hal seperti ini hal yang biasa mereka langgar biasa mereka tinggalkan bahkan tidak terpikir bagi mereka untuk menerapkan sunnah sunnah yang diajarkan yang dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini padahal bukan tidak bisa sangat mungkin untuk bisa dilakukan dalam hal tertentu nah memang dalam sebahagian makanan yang kita konsumsi kita tidak bisa menggunakan makan dengan tiga jari Nabi SAW makan dengan tiga jari dan menjilat tangan sebelum beliau membersihkannya. Nah, ini juga nanti akan kita jelaskan. Menjilat. Kalau tiga jari lebih, ya sedikit yang dijilat jari. Ras Rasulullah ini kebiasaan beliau, ini disebutkan dalam hadis Yang terlihat kelima muslim dan yang lainnya dari kabin bin Malik. Bahwa Rasulullah SAW makan itu dengan tiga jari kemudian. Sebelum beliau Mencuci setelah makan selesai, sebelum mencuci tangannya, beliau itu terlebih dahulu membersihkan dengan menjilatnya. Tidak membersihkan langsung dengan cuci tangan, tapi beliau membersihkannya dengan menjilatnya. Kemudian, kata saya di sini, maka dengan tiga jari adalah sikap tengah antara makan dengan satu jari, yang merupakan cara makannya orang-orang sombong. Dan makan dengan lima jari merupakan sikap makan orang-orang yang rakus. Tiga jari atau dua jari itu kalau kita lihat Masya Allah ada orang yang sok makannya begini. Orang kaya, ini orang kaya loh. Ini orang banyak uang nih makannya harus begini. Allah Akbar. Padahal apa tambahkan satu jari udah dapat sunnahnya. Kita niatkan dalam hati kita mengikuti meneladani Nabi kita yang mulia SAW. Dapat pahala, makannya tetapnya itu yang kita makan. Apa sulitnya? Begitu gue jaga memungkinkan makan dengan tiga jari, kenapa harus lima jari semua? Jari tangan kita ikut mengambil makanannya Dan Islam sebagai tengah-tengahnya. Tidak dengan cara orang makan dengan cara yang sombong, dan juga dengan, tidak dengan cara makannya orang yang rakus, sebab orang yang makan dengan hanya menggunakan dua jari atau satu jari, sulit ya, satu jari, dua jari itu menandakan ada suatu kesombongan. Ya? Kemudian makan dengan menggunakan seluruh jarinya untuk mengambil makanan dan menyuapkan ke dalam mulutnya. Ini adalah gambaran dari orang yang sangat rakus. Ya, sangat rakus, bukan hanya rakus lagi, sangat rakus. Sebab, Ikhwan, perlu kita perhatikan. Kalau kita makan sampai dengan menggunakan lima jari, Masya Allah, betapa banyaknya, besarnya makanan yang langsung kita masukkan ke mulut. Sehingga mulut kita penuh. Allah Akbar mana kita akan bagus, akan baik, mengunyah makanan kalau penuh, sehingga banyak makanan di dalam mulut kita itu belum, bahkan mungkin saja belum kesentuh oleh kunyahan gigi kita. Sudah ketelan, saking penuhnya, kapan lagi kena bagian untuk digigit? Kalau penuh mulut, perhatikan ya, kalau mulut kita, kita penuh kita isi sudah secara otomatis kita katakan akan ada makanan yang belum tidak akan sempat kekunya. Sebab kan gigi kita bukan dari dalam. Di samping gigi kita. Berarti makanan yang begitu masuk sudah masuk ke depan rongga kerongkongan kita. Ini hal yang nggak mungkin dia akan kekunya lagi. Kalau kita mulut kita penuh. Kalau mulut, mulut penuh itu sampai ke sini kita. Sehingga bisa kita pastikan bahwa makanan itu tidak akan terkunyah. Dan perlu kita ketahui ikhwan, kalau makanan apalagi agak keras, makan makanan yang keras tidak kita kunyah dengan benar, bagaimana perut kita akan mencernanya, pencernaan kita akan mencerna makanan gizi-gizi atau kandungan-kandungan yang ada di dalam makanan. Udah asal kenyang saja. Perutnya buncit karena makannya banyak. Tapi hasil yang, dibu yang didapati oleh pencernaan kita. Ya kalau bulat-bulat misalkan makan jagung. Agak keras kan. Kita makan jagung. Kalau kita penuhkan mulut. Bagaimana akan. Bahkan kalau ya kalau anak-anak ya kalau kita perhatikan anak-anak kita kasih makan jagung lagi jagung kampung itu kalau dia berak bahkan masih bulat loh apa yang ketelan itu masih seperti itu keluar itu artinya bahwa makanan itu kandungan yang nggak akan dicerna oleh pencernaan kita usus kita hanya lewat saja hanya numpang perutnya gede tapi nggak mendapatkan gizinya nggak mendapatkan hasilnya makanya Islam mengajarkan kita agar makan itu suapannya jangan besar makanya dianjurkan disunahkan dengan tiga jari agar apa agar makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita ini benar-benar kita gigit kita kunyah dengan baik adab yang ke 12 makanlah makanan yang terdekat. Syekh menjelaskan di sini memakan makanan yang terdekat merupakan salah satu adab yang mulia ketika makan. Apalagi kita saat makan itu makan rame ya. Memang dianjurkannya sebenarnya kita makan itu sama-sama. Di keluarga kita, di rumah kita yang makan sama-sama. Ya, kalau makan kita sama-sama, maka hendaklah memakan makanan yang dekat kita. Ya? yang arah kita. Dan ini adab yang dianjurkan. Dan janganlah meraih makanan yang ada di dekat orang lain. Mungkin, oh ini lebih empuk nih. Misalkan sama-sama ayam. Wah, saya nggak suka yang ini, maunya yang itu. Gak boleh, itu tidak atau menyelisih adatnya, kecuali memang makanan itu enggak ada di sekitar kita yang terjangkau kita, dan kita memang butuh untuk makanan itu. Maka, bisa kita minta, bisa atau kita ngambil dari yang dekat dengan orang lain, dan dalam hadis yang sudah kita sampaikan, dalam hal ini Nabi SAW bersabda, mimma yalik. "Makanlah." dengan atau makanlah apa yang dekat darimu. Ketika kita misalkan makan berjemaah, makan rame-rame, maka sisi makanan yang sebelah kita itu yang kita ambil jangan ambil yang di tengah. Hmm, ambil rakus dari tengah. Enggak. Ambil yang dari masing-masing semua orang memulai makanan apa ya, atau mimma yalihi. Dari sisinya. Kata Nabi SAW, Mimma makanlah dari apa yang dekat denganmu. Sebelah kita, kita mulai dari pinggir, kita makan, kemudian kawan kita, kawan kita yang lain juga sama, memakan, memulainya dengan yang di samping mereka. Kemudian kata saya kecuali sekali lagi bila makanan yang diinginkan tidak berada di depannya, nggak ada depan kita, nggak bisa atau kita kaya ngambil atau bisa kita minta teman atau kawan kita yang makan barang sama kita, tolong ambilkan dong makanan ini. Pengen? Gak apa-apa. Ini ada, hanya mungkin dia ingin yang lebih baik atau yang lebih besarnya. Ini betul menampakkan akan kerakusannya dalam makan. Dan ini adab yang ke-13. Makan dari bagian pinggir makanan dan tidak memulainya dari bagian tengah. Ini dianjurkan seperti itu. Apakah kita makan bersama atau kita makan di rumah kita di, di piring kita? Dianjurkan agar makannya dari pinggir, tidak dimulai di tengah-tengah. Kalau kita perhatikan ya anak kecil itu yang tidak bisa, yang tidak biasa dengan makan dari pinggir, sehingga makanan kalau dia ngambil dari tengah terlebih dahulu yang ada ya taulah maklumlah anak kecil ya nasinya atau makanannya itu akan berserak tapi ketika kita ngambilnya dari arah yang pinggir ya makanan itu nggak ketan kegeser dia kita ambil terus gak terus terus sampai habis ini yang diperintahkan atau adab yang harus kita jaga ketika makan kemudian kata saya adab ini berkaitan dengan adab sebelumnya yaitu adab tadi mimma Yalik, ya makanan yang terdekat Rasulullah SAW memerintahkan hal ini dalam sabdanya kata beliau kulu fil qas'ati min jawani biha wa la ta'kulu min wasatiha fa innal barakata tanzilu fi wasatiha Kata Nabi Muhammad SAW, makanlah dari bagian pinggir nampan dan janganlah makan dari bagian tengahnya. Ini perintah Nabi Wasallam. Kulu fil qas'ati min jawani biha. Makanlah dari nampan atau dari piring. Ya. Ya. Dari pinggirnya. Dari pinggir. Wala ta'kulu kata Nabi SAW min wasatiha. Dan janganlah makan tengah-tengahnya karena keberkahan itu turun di bagian tengah. Kata Nabi SAW, fa innal barakata tanzilu fi wasatiha. Dan hadis ini diriwayatkan Imam uh, Muslim. Maaf, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Baihaqi dan yang lainnya dari hadis <coughs> Ibnu Abbas dari hadis Ibnu Abbas, gimana Nabi SAW sekali lagi memerintahkan bahwa kita makan dan ini umum, ya, apakah kita makan sendiri atau makan e, bersama, khususnya lebih mengena perintah ini ketika kita makan bersama, agar makan itu kita mulai dari pinggir. Dan kata Nabi SAW alasannya bila sebutkan, sesungguhnya barokah itu e, turun di bagian tengahnya. Kalau kita mulai dari bagian tengah kawan kita yang tidak makan dengan dari tengahnya, ya tentunya dia tidak mendapatkan berokah makanan yang disantap tersebut. Adab yang ke-14, mengunyah makanan dengan baik dan tadi sudah kita singgung ini, ini merupakan adab yang harus tetap dipelihara sebab Menelan makanan yang tidak dikunyah dengan baik Dapat menimbulkan efek negatif Dan dapat mengganggu kesehatan Kuan, Tadi sudah kita sebutkan Kenapa Islam memerintahkan kita makan itu dengan tiga jari Agar makanan yang kita masukkan ke mulut itu Tidak langsung di permukaan kerongkongan kita Sehingga benar-benar makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita ini semuanya benar-benar terkunyah dengan baik. Dan ini untuk membantu usus atau lambung kita mencerna mendapatkan gizi atau kandungan yang ada di dalam makanan yang kita makan. Kalau makanan itu tidak terkunyah dia masih bulat bagaimana Usus kita bagaimana lambung kita akan mencerna makanan tersebut. Sehingga hanya jadi ampas. Apalagi beberapa makanan-makanan itu yang dia nggak akan mungkin dapat dicerna oleh perut. nggak akan misalkan makanan tadi sebutkan contoh jagung. Kita makan jagung. Kalau nggak halus kita makan, ya begitu juga nanti dia keluar. Begitu juga beberapa sayuran yang kita makan. Dia nggak bisa kecerna, nggak akan hancur dia walaupun lama di dalam perut kita. Sehingga kalau makanan yang kita masukkan ke mulut banyak, itu bagaimana mungkin akan terkena kunyahannya. Sebelum dikunyah itu sudah terlebih dahulu masuk ke tenggorokan, kerongkongannya sehingga ini akan mengakibatkan EPI yang pertama akan memberatkan organ pencernaannya, ya khususnya lambungnya, apalagi makanan-makanan yang mungkin untuk ukuran lambung dia tajam, dia keras, ya ukuran lambung dia tajam dia keras sehingga ketika kita tidak mengunyahnya dengan baik maka akan menimbulkan efek negatif, efek yang buruk akan mengganggu dari lambung atau kesehatan lambung kita. Kemudian, kata saya, demikian juga halnya jika makanan tidak dikunyah dengan baik, maka makanan tidak akan tercerna dengan baik dan dapat menyebabkan berlebihan dalam makanan. Ini terkadang gini orang makan dengan buru-buru itu nggak kenyang-kenyang karena artinya dia masih kok masih lapar kok masih belum bertenaga ya iya karena yang terkunya itu sangat sedikit sehingga sangat sedikit yang bisa dicerna oleh uh, pencernaannya yang bisa diserap oleh pencernaannya yang bisa kandungan-kandungan makan itu yang bisa diserap oleh pencernaannya sehingga Ya habis makan masih lapar Ya iya bulat-bulat Ditelan Enggak kecerna lah sama Anggota apa Ususnya sama lembungnya Sehingga makanan itu Akan sia-sia dimakan Memang tapi Tidak akan mendatangkan Tidak akan men men memberikan manfaat Ke tubuh kita Ini sampai Empat belas ya Adab yang ke 14 belas Ketika makan ini ya Bagian yang kedua ada ketika makan yang sudah kita sampaikan, dan insya Allah nanti kan kita lanjutkan pada uh, pada poin berikutnya, pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada siang hari ini dapat kita pahami, dan tentunya apa yang sudah kita pelajari itu semuanya untuk kita amalkan sebagai bekalnya akan kita bawa nanti untuk menuju akhirat kita. Kita sudah. ليدوك فرث المجلس سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله تفق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>